Anda siap? Brazil do you ready to lose? So kalian bisa gunain cat semprot yang biasa gua pakai. Kayaknya gua lupa tarik napas nih guys. Setelah lu udah buat feel, lu bisa langsung masuk ke langkah berikutnya. Sesuai dengan yang kalian mau buat. Kalau di sini gue buatnya nama gue apa tuh, nickname. Gue biasa pakai nama ini kalau buat gambar. Terus apa itu? Yang kedua. Lapa kedua. Halo semuanya, gue Fermul, aka Femel, FML dari BCT Crew. Di sini gue coba mau buat tutorial buat graffiti bagi pemula versi gue. Nah di sini gue coba mau sharing tentang langkah-langkahnya ada apa aja sih? Gue lupa. Langkah-langkahnya ada apa aja untuk membuat graffiti di tembok bagi pemula. Nah, jadi di sini gue ada 9. Jadi gue di sini ada 9 langkah. Sebelum masuk ke 9 langkah itu, sebelum kalian gambar, kalian bisa kumpulin niat dulu tuh. Ketika niat kalian udah kumpul, kalian bisa langsung masuk ke langkah pertama, yaitu membuat sketsa di kertas sesuai dengan yang kalian mau buat. Kalau di sini gue buatnya nama gue apa tuh, nickname. Gue biasa pakai nama ini kalau buat gambar. Terus habis itu yang kedua, langkah kedua. Nah langkah kedua ini kalian bisa Setelah di nunggu lewat. Setelah kalian buat sketsa, kalian bisa nentuin warna apa aja yang kalian pengen nanti mainin pas gambar di tembok. Langkah kedua, kalian bisa milih cat semprot. Nah di sini gue biasanya make 4 cat semprot. Yang pertama ada basic, ada Zebra Pro, ada Deton King, ada Rema. Dari keempat, kayaknya gue lupa tarik napas nih guys. Dari keempat cat semprot tersebut harganya beda-beda ya. Nah kalian bisa dapetin cat semprot itu di Graffiti Store atau di material buat basic
buat tiap tempered basic kalian bisa dapetin di material. Nah abis itu gue biasanya pakai 5 cap. Nah cap yang pertama itu ada buat di video ini gue pake cap bawaan dari Deton King, terus sama skinny level 1. Nah itu dua-duanya kalian bisa sesuaiin sih gede kecil keluar cat semprotnya. Tapi kalau buat level 1 skinny itu dia keluarnya kecil, kalian bisa sesuaiin aja tergantung jarak kalian nyemprot. Nah terus buat cat dasarnya gue pakai cat tembok merek Kilok. Gue di sini pakai warna hitam. Harganya untuk cat Kilok tadi 58.000. Dan buat alat cat temboknya gue pakai Roland. Langsung aja ke langkah ketiga. Nah setelah kalian beli cat semprot, beli cap, beli cat tembok, beli roller, peralatan udah siap, sketsa udah siap. Langkah selanjutnya, langkah ketiga kalian bisa nyari spot buat kalian gambar, dan jangan lupa kalian bawa sketsa yang kalian udah buat. Usahain spot yang kalian buat gambar itu legal atau udah boleh, atau sebelumnya udah ada coretan writer lain. Nah di video ini gue ngambil spot di Cawang MT Haryono, spot yang udah hot banget, udah hot spot. Wifi kurang. Di sini ini beginning. In the beginning. Memilih spot Cawang MT Haryono. Spotnya udah banyak orang tahu. Udah legal juga. Jadi gue lebih milih di sini. Gue nggak perlu izin kemana-mana juga. Kita masuk ke langkah 4. Sebelum kita gambar buat sketsa di tembok, kita harus cat dasarin dulu tembok yang mau kita gambar. Usahain pas gambar ketutup semua gambar yang kita tiban. Jadi piece yang lu tiban udah nggak kelihatan lagi. Ya pokoknya respect lah, biar respect. Seenggaknya ada attitude. Langkah kelima, jeng. Langkah kelima, kalian bisa buat sketsa yang tadi kalian udah buat di kertas atau kalian udah foto di HP kalian. Nah biasanya gue kalau buat sketsa itu pakai warna yang udah tinggal dikit cat semprotnya. Masuk ke langkah 6. Nah langkah ke-6 ini kalian bisa langsung warnain piece kalian atau graffiti kalian dengan warna yang udah kalian tentuin di awal. Nah kali ini gue pakai warna fill 3 warna. Warna pertama warna hijau tua, warna hijau, terus warna hijau muda dari Deton King. Setelah lu udah buat fill, lu bisa langsung masuk ke langkah berikutnya. Langkah ketujuh ini tahap outline atau garis tepi. Nah, buat garis tepi ini atau outline, gue pakai warna ungu muda atau lembayung dari Deton King.
Setelah kalian udah buat garis tepi, kalian bisa masuk ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ke-8. Nah, langkah ke-8 ini kalian bisa ngebuat background yang udah kalian buat. Nah, kalau gua di video kali ini, background yang gua buat cuman kayak bubble-bubble biasa aja, terus sama tambahan outline luar. Buat backgroundnya gua pakai warna ungu tua, yaitu warna Mahadewa dari Diton. Nah, habis kalian udah outline kedua, udah background juga. Kalian masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap 9. Tahap finishing. Nah, di sini gua paling suka nih tahap finishing. Karena di sini kalian bisa detailing, kalian bisa ngerapihin part mana aja yang menurut kalian itu belum rapi atau belum sempurna. Nah, di sini gue cuman pakai teknik cutting doang atau pemotong. Kayak gambar tuh nggak ada yang jelek, yang penting rapi. Pas kalian udah selesai finishing, jangan lupa kalian foto piece kalian, terus dokumentasiin ke semua sosmed media bininging. Jangan lupa kalian dokumentasiin piece kalian. Kalian bisa foto dan terus posting ke media sosial kalian. Dan kalian nanti bisa ngelihat progres kalian gambar. Oh, dulu gua gambar kayak gini ya. Setelah 9 tahap, 9 langkah tadi, kalian udah publish juga ke media sosial. Itu aja sih langkah-langkah tutorial ngebuat graffiti pemula versi gua, Femal. Kalau kalian ada yang mau ditanyain atau ada saran gua harus buat apa ke depannya, kalian komen aja di bawah, nanti gua balesin satu-satu. Kalau ada yang komen mau request apa tentang review cave atau apa, gua coba buat kontennya sebisa gua dan semampu gua. Yaudah, gitu aja langkah-langkahnya. Emang agak belibet, maklumin ya, gue juga seorang pemula. Gue juga seorang pemula buat jadi host kayak gini. Yaudahlah, selamat mencoba. Dan kalau kalian udah coba, tag gue lah di Instagram, Fermulben. Oke.